Sebelum acara dimulai, para tamu disuguhkan oleh atraksi pencaksilat yang dilakukan oleh anak sekolah Panti Asuhan Muhammadiyah tersebut. Dalam memperingati Hari Relawan Palang Merah Indonesia tersebut, turut hadir Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kepri, Haji Isdianto, Kepala Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Pinang, Riono. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto, membacakan amanat dari PMI Pusat, Relawan Palang Merah Indonesia terus melakukan pelayanan terbaik untuk kemanusiaan. Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia Kota Tanjung Pinang, Riono, mengatakan relawan PMI merupakan jantung dari Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi kemanusiaan. Relawan adalah jantung dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Riono menambahkan, PMI Kota Tanjung Pinang akan mendapatkan bantuan peralatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Haulul melaporkan.